Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil himm. Waj'alna min man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insyaAllah kita sambung membaca kitab Mafahim Yajibu Antusahah karangan almarhum Al-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraina. Amin. Kalau tak silap saya, kita sampai ke muka surat 15. Itu berkaitan dengan majas akli dan penggunaannya. Tajuk ini mungkin semintah lalu agak kedengaran seolah-olah agak complicated, tetapi insyaAllah dengan contoh-contoh yang diberi oleh almarhum, ia akan membantu kefahaman kita terhadap tajuk yang penting. Kerana sekiranya seseorang tidak memahami penggunaan majas akli di dalam bahasa Arab, majas ini lawan daripada hakikah. Saya pernah sebutkan contoh yang insyaAllah mudah kita faham, perkataan singa ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai asad. Asad dari segi hakikah merujuk kepada sejenis binatang yang masyhur lah. Kalau katakan singa tu, insyaAllah satu dunia kenal. Kalau sesetengah binatang tu unik. Jadi binatang yang unik yang ada di negara-negara tertentu sahaja, mungkin negara lain tak perasan. Tapi kalau yang namanya singa, itu insyaAllah satu dunia kenal. Cuma nama berbeza. Orang Melayu panggil singa, orang Arab panggil asad, orang putih panggil lion dan seterusnya. Jadi makna yang hakiki bagi kalimah asadun adalah sejenis binatang yang masyhur. Macam mana rupa dia, macam mana bentuk dia. Dia spesies daripada, kalau putih dia kata jenis-jenis cat, kucing. Tapi bukan sebarang kucing lah. Kucing yang digelar sebagai raja, raja rimba. Tapi boleh juga digunakan asadun ini secara majaz, bukan secara hakiki. Iaitu nak merujuk kepada sesuatu yang ada persamaan sikapnya, perangainya dengan singa misalnya. Lalu digunakan kalimah asad untuk merujuk kepada manusia. Lalu dikatakan, ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Sebagai contoh. Kalau dikata ra'aitu asadan saja, saya telah melihat seekor singa, maka kaedah memahami bahasa menuntut kita supaya memahamnya sebagai makna yang hakiki. Kenapa? Sebab tidak ada qarinah, tidak ada dalil, tidak ada petanda atau petunjuk yang kita gunakan kalimah singa itu secara majazi, metaforikal. Tapi kalau kita katakan ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar, ketika itu telah ada indikasi, telah ada petanda dan petunjuk bahawa kita gunakan kalimah asad itu secara majazi. Kerana kita katakan saya melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar. Jadi berkhutbah di atas mimbar tentulah bukan binatang. Yang berkhutbah ini adalah manusia. Kerana manusia ini al-haywanun natiq, benda hidup yang berkata-kata, itu definisi daripada manusia. Kalau daripada berkhutbah itu tentulah bukan binatang. Ini bukan cerita kartun.
Ya, dalam realiti yang boleh berkhutbah, yang boleh bercakap, yang pandai berbicara itu adalah manusia. Jadi kalimah asad digunakan dalam konteks yang kedua itu secara majaz. Kerana apa? Ditambah yakhtubu alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Jadi ada kalanya kita faham bahawa sesuatu kalimah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi dimaksudkan dengan maknanya yang hakiki. Sebaliknya dimaksudkan dengan makna yang majazi. Kenapa? Kerana akal kita sendiri menuntut supaya kita mengalihkan maknanya daripada makna yang actual kepada makna yang metaphorical. Daripada makna yang hakiki kepada makna yang majazi. Itu namakan majaz akli. Kerana kalau kita tersilap faham, nanti kita boleh misalnya menuduh saudara seagama kita sebagai telah terkeluar daripada Islam sebab yang dia maksudkan itu kalimah yang majaz, yang metaphorical, tapi yang kita faham adalah makna yang actual, makna yang hakiki. Jadi akhirnya maksud dia lain, kita faham lain. Dia masih lagi dalam dairatul Islam, dia masih lagi orang Islam, tapi kita telah menjatuhkan hukum bahawa dia ni telah terkeluar daripada Islam semata-mata kerana kita salah faham makna pertuturan dia. Jadi sewaktu kita katakan, walaupun tajuk ini mungkin sebentar lalu nampak seperti agak complicated berbincang tentang bahasa Arab itu ini, tetapi nak tak nak penting untuk kita fahami. Dan insyaAllah akan disertai dengan contoh-contoh oleh pengarang kitab iaitu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Baik, bismillah. Qala wala syakka annal majazal aqli annal majazal aqliya musta'malun fil kitabi was sunnah. Fa min dhalika qawluhu ta'ala wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Fa isnadur ziyadah ila al ayati majaz aqli li annaha sababun fi ziyadah wal ladhi yazidu haqiqatan huwa Allah ta'ala wahdah. Jadi diambil contoh dalam Al-Quran. Sebab ada setengah daripada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang cepat, yang keras nak menuduh umat Islam yang lain sebagai telah terkeluar daripada Islam, sebagai telah melakukan perkara yang syirik. Kata dia, kami cuma Quran Sunnah saja. Kalau tak ada dalil Quran Sunnah, jangan sembang dengan kami. Kami tak mau dengar. Kata qaulal imam kaza, qaulal imam kaza, kata imam ni, imam tu, kami tak mau dengar. Mana? Bab mai Quran mana? Bab mai hadis sahih. Kami nak dengar, baru itu dalil. Jadi diambil approach oleh As-Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala itu, bawa Quran hadis dulu. Biar tertegak hujah itu dengan Quran hadis dahulu, bahawa hatta Quran dan hadis pun menggunakan uslub majaz. Macam mana kamu nak menolak majaz? Biar kita lihat perkaitan dengan isu yang berlaku. Saya bagi contoh dulu sebelum kita pergi pada membicarakan contoh yang diberikan oleh Al-Habib. Kita katakan ada orang berfatwa, siapa? Wallahu'alam, mengatakan bahawa sesiapa yang melafazkan atau mengamalkan apa yang dikenali sebagai salawat syifa, maka orang itu sebenarnya telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab di dalam lafaz salawat syifa itu ada terkandung doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, salawat ke atas sayyidina Muhammad. Tibbil kulubi wa dawaiha. Yang mana merupakan obat dan penyembuh bagi hati. Wa afiyatil abdani wa syifaiha. Dan menjadi kesihatan kepada badan dan juga penawar kepada badan. Kalau pada penyakit, sembuh. Jadi kata dia, mana boleh menisbahkan syifa kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tu syifa kepada badan kita, penyembuh kepada badan kita, sedangkan yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita adalah Allah. Jadi kalau kamu katakan bahawa Nabi SAW juga menyembuh, bermakna kamu telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi. Itu ada keluar cakap-cakap sedemikian, ada keluar fatwa-fatwa yang sedemikian. Jadi kita katakan, orang yang meluangkan fatwa sebegini, dia tidak faham bahasa Arab sebenarnya.
dia tidak faham apa yang dikatakan majas akli. Bila kita katakan Nabi SAW itu tibbil qulubi wa dawaiha, menjadi ubat dan rawatan bagi hati, itu kita memandang daripada sudut sebab musabab. Nabi SAW itu jadi sebab kepada sembuh hati ramai manusia. Di zaman Nabi SAW, penyakit hati paling besar penyakit syirik. Diikuti dengan penyakit-penyakit hati yang lainlah, takabur, orang Arab dahulu takabur. Sanggup berperang kerana ego saja. Dengan hasad lagi dan sebagainya. Jadi datang Nabi SAW menjadi sebab sembuh penyakit-penyakit hati mereka. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, jadi orang yang ikhlas, yang tawadhu' dan sebagainya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan menjadi sebab kesehatan dan juga penawar kepada penyakit-penyakit badan. Jadi ada riwayat dan pelbagai, Nabi SAW menjadi sebab orang yang misalnya sakit mata, bila diludahi oleh Nabi SAW dalam mata orang itu, sembuh. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi ludahan Nabi itu cuma sebab saja, tapi jangan kita cuba-cuba. Ludahan kita tak sama. Takut nanti setakat sakit mata jadi buta terus. Mai aku ludah ikut sunnah. Buta orang tu. Sebab sahaja. Dalam riwayat ada juga mengatakan sahabat Nabi yang terkena panah atau tombak dalam peperangan sehingga mata terkeluar daripada soket. Tapi masih belum jatuh, masih tergantung lagi. Jadi kawan-kawan cadangkan, potonglah, kata dia, nak buat apa lagi mata tergantung macam tu, tak elok. Kata dia, nanti dulu saya nak jumpa Nabi SAW dahulu. Jadi jumpa Rasulullah SAW tolak dengan tangan baginda yang mulia, mata itu masuk kembali ke dalam soket. Apa kata sahabat tu? Kata beliau, semenjak daripada itu, mata saya yang terkena sentuhan tangan Nabi SAW itu jauh lebih baik pandangannya daripada mata saya yang tak pernah kena apa-apa. Kalau kita ikut logik akal kita, tentulah mata yang pernah cedera, yang pernah terkeluar daripada soket, kalau pun nak sembuh, tak akan sebaik mata yang sebelah lagi, yang tak pernah kena apa-apa. Jadi Nabi SAW tu menjadi sebab mata kawan tadi tu jadi elok. Sebab sahaja. Nah, jadi oleh kerana meraihkan sebab itu namanya majas. Kalau hakikat, syifa itu adalah Allah. Tip itu adalah Allah. Dawak itu adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dalam Al-Quran katakan atas lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Itu hakikat. Nah, tapi kenapa dinisbahkan kepada Nabi SAW? Sebab itu namanya kalam majas. Kenapa, boleh tak kalam majas macam ni? Tak jadi syirik ke? Tak jadi syirik. Sebab Al-Quran, hadis turun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni sejak zaman berzaman lagi ada hakiki, ada majazi. Ada yang actual, ada yang metaphorical. Bukan bahasa Arab saja, bahasa kita pun begitu juga. Kalau orang cantik, kita kata macam apa? Bulan purnama, kan? Ada juga orang pada layar buruk, dia kata bulan tak cantik. Sebab kita ngaji sains, bulan dia ada kawah-kawah. Jadi yang banyak jerawat itu, itu macam bulan. Ada kawah-kawah di pipi dia. Bukan bahasa Arab saja. Bahasa apa pun di dunia, ada setengah lafaz itu digunakan untuk bermakna yang hakikat, dan ada kalanya digunakan untuk bermakna yang majazi ataupun kita katakan metaforikal. Buktinya, kalau menisbahkan sifat kepada makhluk itu bukan satu perkara yang syirik, iaitu ianya dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Mustahil Rasulullah SAW mengucapkan satu kalimah yang syirik. Sedangkan baginda membawa risalah yang paling besar, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu risalah nombor satu. Malah dakwah baginda di Makkah banyak tertumpu kepada memantapkan tauhid. Takkanlah dalam keadaan baginda bawa risalah tauhid, baginda pula nak ucapkan kalimah-kalimah yang syirik, ajar umat ucap perkara-perkara yang syirik, itu mustahil. Malah siapa yang mengatakan demikian, boleh dia itu terkeluar daripada Islam. Kalau dia kata Nabi SAW itu mengucap satu kalimah yang syirik, dia sendiri boleh terkeluar daripada Islam. Apa dia dalam hadis yang sahih? Riwayat dalam sahih Al-Imam Bukhari, yang mana Nabi SAW memberitahu, Al-habbatu sauda shifa'un likulli da'in illal maut.
Nabi SAW menisbahkan kesembuhan itu kepada makhluk. Dan makhluk yang sangat remeh, apa dia? Jintan hitam. Bijiran-bijiran hitam. Syifa, kata Nabi SAW. Itu adalah penyembuh. Likulli da'in, untuk setiap penyakit. Ulama mentafsirkan, kul di situ bermaksud limu'zomidda, untuk kebanyakan penyakit. Illal maut, kecuali mati. Kalau dah mati, bohlah apa jintan hitam ke apa ke, dia tak hidup balik. Jadi takkanlah syirik. Kalau syirik bermakna tidak akan Nabi SAW katakan jintan hitam itu syifa. Jadi begitu juga orang yang mengatakan Nabi SAW itu syifa atas jalan yang sama, atas jalan majazi. Dan malah kalau kita lihat dari segi aulawiyat, dari segi prioriti, tentulah Nabi SAW itu lebih aula dinisbahkan dengan syifa berbanding dengan jintan hitam. Jintan hitam itu cuma benda yang tak bernyawa pun boleh kita nisbahkan kesembuhan kepada dia. Nabi SAW sendiri menisbahkan kesembuhan kepada dia. Apatah lagi kita nisbahkan kepada anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Apatah lagi kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW, yang mana bagi dia itu merupakan penghulu ketua segala anak Adam. Ana wal ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi SAW, saya ni penghulu ketua kepada anak Adam. Wala fakhor, tapi tidak ada kebangga, tidak ada sombong. Cerita hakikat saja. Baginda sayyidu waladi Adam. Takkanlah sampai tak boleh kita nisbahkan syifa kepada baginda, kalau baginda sendiri pernah menisbahkan syifa kepada yang lebih rendah daripada baginda. Itu kena faham majas akli. Kalau faham majas akli ini, tenang kita. Tak mudah kita hukum syirik. Ini tak boleh salah sikit. Oh, syirik, Syekh. Hantar cakap macam itu syirik. Sabar dulu. Mengaji dulu. Tengok dulu uslub bahasa Arab. Kita akan jadi lebih tenang. Jadi ini contoh yang diberikan oleh pengarang kitab kita, Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahmallahu ta'ala. Beliau memetik ayat Al-Quran di dalam suratul Anfal, ayat yang kedua, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanan. Baik, siapa yang menambahkan keimanan kita? Ayat ke Allah? Sebab kalau kita mengaji bahasa Arab, zada tu ada ta. Ta tu ta taknis, maksudnya ta menunjukkan perempuan. Jadi yang menambahkan tu sebenarnya ayat. Kalau ikut dari segi terjemahan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka itu keimanan. Jadi nisbahkan ziyadah itu kepada ayat. Sepatutnya yang menambahkan keimanan kita ni adalah Allah. Tengok dia kata apa? Tidak disangsikan lagi bahawa majas akli digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya yang ertinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kerananya. Ini dia terjemah secara konteks. Kalau terjemah secara harfi, secara word by word, maka ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanan mereka. Penyandaran kalimah ziyadah, iaitu menambah kepada kalimah ayat, adalah majas akli. Kenapa disandarkan kepada ayat? Tak dikatakan Allah Ta'ala zadallahu, zadahumullahu imana sepatutnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahumullahu imana. Itu yang betul. Itu betul dari segi hakikat. Ini pun betul juga dari segi majas. Dua-dua itu betul. Dan dua-dua ayat Quran iktiraf. Dan Nabi SAW bukan bawa hakikat saja. Nabi SAW juga membawa syariat. Bukti dalam satu ayat Al-Quran saja Allah Ta'ala cerita hakikat dan syariat dua-dua. Apa dia? Kalau dalam ayat yang berbeza banyaklah. Dalam ayat ni cerita hakikat, dalam ayat lain cerita syariat. Tapi dalam satu ayat Allah cerita dua-dua. Apa dia? Firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Wa ma ramaita, bukanlah kamu yang melontar atau memanah. Roma ni nama syarat bermakna melontar. Kalau dari segi istilah biasanya merujuk kepada memanah. Rumah tu orang yang memanah, pemanah-pemanah. Jadi ketika kamu berperang dan kamu memanah, wama ramaita, bukan kamu yang memanah. Itu dia menafikan. Idh ramaita, ketika kamu memanah. Macam mana tu kalau tak pening? Kalau tak faham majas, pening di situ. Baru saja nafikan, bukan kamu yang memanah, terus diisbatkan balik.
izromaita ketika kamu memanah. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua ayat Quran. Mana boleh satu betul, satu salah? Walakinallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala yang memanah. Ha. Jadi di situ kita tengok tafsir. Macam mana ulama memahami ayat tersebut. Wama ramaita ay khalqan. Bukan kamu yang memanah sebagai menciptakan kejadian memanah itu, bukan kamu. Iz ramaita kasban, ketika kamu memanah secara usaha dan ikhtiar. Ha, dinisbahkan balik usaha ikhtiar itu kepada makhluk. Itu syariat lah. Yang tadi itu hakikat. Walakin Allah harama, isbat balik hakikat. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memanah hakikatan. Kalau Allah Ta'ala tidak nak, tiada akan berlaku kejadian memanah itu. Terbukti yang khawarik lil adah, yang mencarikan adah ni, kadang-kadang Allah tunjuk. Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Sultanul Ulama. Digelar Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam sebagai sultan kepada para ulama. Di zaman beliau, beliau ada keluarkan satu fatwa yang tidak digemari oleh pemerintah. Kata pemerintah, tukar fatwa. Kalau tak, kami ambil tindakan. Kata dia, tak boleh tukar. Sebab bagi orang yang mujtahid, apa yang dia berpendapat, itu bagi dia hukum Allah. Jadi dia tak boleh tukar. Jadi dihantar oleh kerajaan, tentera mengepung rumah dia dengan panah, dengan tombak dan segala bagai senjata sebagai tekanan kepada dia kerana tak nak tukar fatwa dia. Dan beliau keluar daripada rumah beliau, satu tombak, satu anak panah pun tidak boleh dilepaskan oleh tentera. Ha, itu kadang-kadang Allah tunjuk. Itu namanya wama ramaita. Sepatutnya kalau memang kamu yang memanah macam itikad qadariyah yang mengatakan makhluk itu berkuasa buat tindak tanduk dia sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah, mesti boleh memanah. Anak panah ada. Orang yang nak memanah ada. Apa lagi yang nak tunggu pada Allah Ta'ala? Tak. Itu hakikat. Jangan jadi macam Johar. Syekhuna Syekh Nuruddin. Saya tadi lambat hadir daurah Syekh Nuruddin di Putrajaya. Masjid besi, Masjid Tuanku Mizan. Dia baca kitab La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan meremehkan satu perbuatan yang baik itu walaupun sedikit pun. Walaupun nampak macam buang tai cicak di tepi masjid, Allah remeh sangat. Itu boleh jadi sebab kita dapat ridha Allah Ta'ala. Jadi saya bercadang, oleh kerana saya ada kuliah di sini, 6:30, saya bangunlah. Habis ke tak habis kuliah, saya nak minta izin bangun. Bukan minta izin bercakap, diri tunduk sikit. Itu isyarat biasanya dalam majlis ilmu. Kalau kita nak ketandah ke apa, kita berdiri, bagi isyarat, kita keluar. Tapi tak tergamak. Tak tergamak, duduk sah depan. Akhirnya lajak-lajak-lajak sampai 6:50, tak silap saya. Baru beliau berhenti. Itu yang terus saya datang ke sini. Beliau pernah ceritakan tentang kisah Johar. Johar nak jual kambing kalau tak silap saya. Nak jual kambing di pasar. Bawa kambing, nak pergi ke pasar, terserempak dengan kawan. Kawan tanya, Johar nak ke mana? Aku nak pergi jual kambing. Oh, kawan dia kata, katalah insyaAllah. Kalau kita orang Islam nak buat apa-apa, katalah insyaAllah. Jadi dia kata, insyaAllah apa? Kambing ada. Orang yang nak menjual ada. Di pasar ada orang yang nak membeli. Tak ada, insyaAllah, insyaAllah. Memang nak jual kambing. Dia kata gitu. Jadi sampai di pasar orang ramai. Kelangkabut-kelangkabut dengan orang ramai. Akhirnya kambing ni kena curi. Kan pasar macam-macam. Ada orang jual ubat kuat. Ada orang jual kain batik. Jadi Johar tu galik tengok. Oh, orang jual ubat kuat ni. Tengok-tengok-tengok. Kambing tak perasan orang curi. Bila nak jual, tengok Allah. Kambing tak ada dah. Balik sedih Johar. Terserempak balik dengan kawan dia tadi. Kawan dia tengok kambing dah tak ada. Ha, macam mana Johar? Dah jual kambing ke? Dia kata kambing saya kena curi, insyaAllah. Baru nak kata insyaAllah. Tadi masa kawan tu suruh kata insyaAllah, sombong. Ini dah kambing kena curi, baru nak kata insyaAllah. Ha, jadi itu hakikat. Hakikatnya sebenarnya segala sesuatu itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Itu kita mengaji tauhid cara lama tu. Yang dikatakan af'al yang baharu dan sebab yang beradat itu tidak memberi bekas. Dari tutup guru kita dulu kan. Bermula af'al yang baharu dan segala kainat itu tidak memberi bekas. Kita pun pening. Bekas apa pula ni? Itu maksudnya. Makhluk dan perbuatan makhluk hakikatnya tidak memberi kesan. Hakikatnya bila seseorang itu memukul seseorang yang lain, sakit itu daripada Allah.
Kalau Allah tidak kehendaki, tak rasa sakit dia dipukul. Itu yang kadang-kadang orang ditikam tidak lut tu. Biasanya kalau ditikam lut, tapi yang menyebabkan dia terluka itu bukan pisau Allah. Jadi kalau Allah tak izinkan, tak lut. Atas dasar karamah, atas dasar sihir, itu cerita lain. Tapi boleh berlaku sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Jadi kalau kita faham yang itu, kita faham bahawa banyak kalimah-kalimah yang digunakan dalam percakapan manusia itu, tak boleh kita tuduh dia sebagai syirik kerana dia sedang menggunakan kalimah yang majaz. Oh Alhamdulillah, dah 3 tahun anak saya sakit. Akhirnya doktor tu berjaya sembuhkan anak saya. Kita pun innalillah, kamu dah jadi orang musyrik. Sebab kamu kata doktor sembuhkan. Kamu tak tahu ke Allah yang menyembuhkan? Jangan terus begitu. Sebab kemungkinan besar sebagai orang Islam, ketika beliau mengucapkan doktor telah menyembuhkan penyakit anak dia, dia maksudkan secara majazi, iaitu doktor menjadi sebab kesembuhan anak dia. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Baik. Wa qawluhu ta'ala yauman yaj'alul wildana syibah fa isnadul ja'li ila al-yawm majaz aqli li'anna al-yawma mahallu ja'lihim syibah fal jumalul mazkur fal ja'lul mazkur waqi'un fil yawm wal ja'ilu haqiqatan huwa Allah ta'ala. Tadi perkataan zada, sekarang perkataan ja'ala pula. Disandarkan ja'ala itu kepada yawm, itu hari. Ini adalah kalimah ataupun majaz yang akli. Dalam firman Allah Ta'ala, hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ini cerita pasal hari kiamat. Punya teruk hari kiamat tu, dikatakan kanak-kanak tu pun dah beruban dah. Tak mustahil lah. Dengan nuklear ke, dengan apa ke, Allah Alam, kita tak tahu. Tapi dia disembahkan kepada hari. Padahal yang menjadikan kanak-kanak tu beruban adalah Allah. Jadi dia terangkan di sini. Penjadaran kata ja'ala pada yaum adalah majaz sahaja, majaz akli, kerana hari adalah tempat mereka menjadi beruban. Kita beruban tu ditempatkan dalam hari. Kita-kita yang dah ada uban ni, sebabkan hari-hari yang dah berlalu. Dulu masa belum lahir, belum ada uban lagi. Pasal hari, sehari, lepas sehari, sehari, ada uban. Masa ada sorak, kita rajin layan. Potong, cabut dan sebagainya. Akhirnya bila dah banyak, biar je lah. Kenapa dia disebahkan pada hari? Sedangkan yang menjadikan seseorang itu beruban adalah Allah, sebab uban itu berlaku pada hari-hari tertentu. Ini ceritanya hari kiamat. Hari yang hampir kiamat. Lagi, nak bawa beberapa contoh ni. Bagaimana majaz akli digunakan hatta dalam Al-Quran. Qala wa qawluhu ta'ala wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira fa inna isnada al-idlal ila al-asnam majazun aqli li annaha sababun fi husulil idlal wal hadi wal mudil huwa Allah ta'ala wahdah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang bagi hidayah, yang menentukan seseorang itu jadi sesat, siapa hakikatnya? Allah. Man yahdillah fala mudillalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala bagi dia hidayah, tidak ada orang boleh menyesatkan dia. Bawalah doktor daripada Oxford, bawalah pengkaji daripada mana sekalipun, kalau dia dapat hidayah Allah, tidak ada orang boleh sesatkan dia. Wa man yudlil pala hadiahlah. Barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka tidak ada orang yang boleh bagi hidayah kepada dia. Jadi kenapa di sini sebahkan menyesatkan itu kepada berhala pula? Tadi dalam ayat Quran kata yang memberi hidayah, yang menyesatkan itu hakikatnya adalah Allah. Ini kenapa berhala? Ini nama-nama berhala lah ni. Ya Suwa'a, Yaghus, Ya'uq dan Nasar ni nama-nama berhala. Sesungguhnya mereka, iaitu berhala, telah menyesatkan kebanyakan manusia. Berhala boleh menyesatkan. Berhala itu benda tak hidup. Macam manusia ni, zaman sekarang ni ramailah. Sama ada atas nama
agama atau atas nama liberal. Liberal pun sekarang dah pakai label agama. Dulu dia mengaku dia liberal. Dia nak buang hukum hakam agama. Sekarang dia pakai label agama bagi orang terima. Dia pun buat seminar maqasid syariah, kata dia. The objective of syariah. Maqasid syariah ni ada. Ada lima. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab keturunan dan jaga harta. Dia tambah lagi dua, kebebasan dan juga persamaan. Ha, melalui pintu kebebasan tu, kata dia, agama ni nak beri kebebasan. Jadi kalau ada antara kita tu, dia ni minat nak kahwin lelaki sama lelaki, kita tak boleh sekat. Ha. So agama kita ni bebas. Dan persamaan. Jadi kalau hukum faraid misalnya, kita kena ubah. Kalau lelaki dengan wanita tak boleh dua nisbah satu tu dah tak betul. Ha, jadi kita kena bagi faraid tu sama rata. Walaupun nafkah masih lagi suami wajib tanggung. Dia ubah sikit-sikit. Atas nama yang dengannya Islamik, hati-hati dengan golongan ini. Nah, menyesatkan, tapi Allah Ta'ala nisbahkan juga menyesatkan kepada sesuatu yang tidak hidup, iaitu berhala. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'ad. Fa inna isnad al-idlal ila al-asnam majazun aqli li'annaha sababun fi husulil idlal wal hadi wal mudil huwa Allah Ta'ala wahda. Lambung sedikit lagi, insyaAllah lepas isyak pun ada kuliah isyak, tapi mungkin tak lama kot. Orang sihat mungkin 3.5 jam ke macam tu. Misalnya saya kata saya tak sihat ni demam sebab cuaca panas, syirik tak? Saya mengatakan saya sakit sebab cuaca, padahal Allah yang bagi saya sakit, kan? Jadi ini kita nak faham ni. Sebenarnya kalau setakat kata oh tak sihat ni, cuaca panas ni, dia tidak syirik lagi. Sebab kita membayangkan cuaca itu sebagai sebab saja. Kita faham sebagai orang yang bertauhid, yang menjadikan kita demam, sihat dan sebagainya adalah Allah. Jadi sama di sini, menyandarkan, menyesatkan itu kepada berhala adalah secara majas akli sahaja. Kerana ianya menjadi sebab kepada orang itu jadi sesat. Sedangkan yang memberi hidayah dan yang menyesatkan secara hakikat adalah Allah semata-mata. Wa qawluhu ta'ala hikayatan an Fir'aun ya Haman ibni li sarha fa isnadul bina ila Haman majazun aqli li'annahu sababun fa huwa amirun ya'muru wa la yabni bi nafsihi wal bani innamahum al-fa'alatu minal ummal. Dan firman Allah Ta'ala, insyaAllah kita berhenti di sini ya. Dan firman Allah Ta'ala menceritakan kalam Fir'aun. Bukan Allah saja menggunakan majas akli, manusia juga dalam pertuturan mereka, mereka menggunakan majas akli. Contohnya, ya Allah Ta'ala cerita tentang pertuturan Fir'aun kepada pembantu dia, Haman. Dia raja-raja yang zalim ni, ada orang bantu. Baru dia boleh buat zalim. Jadi Fir'aun ni pembantu dia Haman. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, bina bagi saya tu satu menara. Fir'aun ni ada satu fikiran, dia ingat Tuhan ni duduk atas langit. Jadi dah duduk atas langit, kena buat menara lah, boleh tengok. Tapi ada juga orang jadikan dalil kata-kata Fir'aun ni jadi dalil kata Tuhan duduk atas langit. Tu Fir'aun suruh bina menara nak tengok Tuhan Musa, kata dia. Bila masa pula kata-kata Fir'aun jadi dalil dalam bab i'tiqad. Kalau kita kata syariat umat terdahulu pun ada khilaf di kalangan ulama, adakah syariat umat-umat dahulu tu menjadi sumber hukum bagi kita atau tidak? Apatah lagi kata-kata Fir'aun orang kafir, takkan kita nak jadikan dalil mengatakan Tuhan duduk atas langit dengan percakapan Fir'aun. Fir'aun tak apalah, dia kafir. Dia anggap Tuhan tu duduk atas langit. Jadi kalau kata Tuhan duduk atas langit, kena bina satu menara tinggi supaya aku boleh naik menara tu, aku boleh tengok Tuhan Musa, kata dia. Boleh panah perang dengan Tuhan Musa. Jadi kata Haman, bina satu menara untuk saya. Sedangkan yang bina menara tu siapa? Pekerja-pekerja bawah ni. Haman keluar arahan je. Keluar tender je.
yang bina orang lain. Kalau zaman kita ni mungkinlah pekerja-pekerja Bangla ke, pekerja-pekerja Indonesia ke, itu mereka yang buat menara tinggi-tinggi tu. Haman ni menteri keluar arahan je. Work order ya, kenapa dia panggil? Keluar arahan suruh buat kerja. Bajet sekian-sekian. Fir'aun dah luluskan projek membuat menara tertinggi di Mesir. Tujuan nak tengok Tuhan Nabi Musa duduk atas langit, kata dia. Supaya dia boleh cabar Tuhan Nabi Musa. Jadi itu maknanya menisbahkan perbuatan bina menara itu kepada Haman itu majas akli. Fir'aun tidak akan patut keluar satu marah pula pada Haman. Haman, kan saya suruh kamu bina, kenapa kamu tak bina, orang lain yang bina? Tak. Fir'aun bila dia kata, Haman, kamu bina, maksudnya kamu pergi arah orang suruh bina. Yang penting terbina menara itu. Yang bina sebenarnya bukan Haman. Haman cuma keluarkan perintah saja, yang bina adalah pekerja-pekerja yang diarahkan. Jadi kalimah majas akli ini biasa digunakan dalam Al-Quran, dalam uslub Al-Quran, dan malah biasa digunakan di dalam percakapan manusia. Kalau hadis banyaklah. Sebab hadis ni pertuturan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni orang Arab. Orang Arab ni biasa guna kalam secara majas, bukan secara hakiki. Cuma kita nak ambil poin ni sebagai kesimpulan sebelum kita berhenti. Oleh kerana yang bercakap itu adalah orang yang bertauhid, orang Islam, maka kalau dia gunakan percakapan seperti itu, misalnya dia kata, obat ni makan sebotol baik teruk, bisa obat ni, bukan bisa, hebat obat ni, kalau bisa mati pula, hebat obat ni, dia kata makan sebotol je, tak habis sebotol, baru separuh hilang penyakit gout saya. Kita berkata muni syirik lah, jadi orang musyrik. Tidak, sebab bahawa fakta yang bahawa dia itu seorang Islam menjadi korinah, menjadi indikasi bahawa dia bila dia mengatakan obat itu dah menyembuhkan dia, dia sedang menggunakan majas akli. Dan itu namanya husnuzon, bersangka baik kepada orang. Jangan kita sangka yang buruk. Sangka buruk jadi macam IS lah, semelih belaka, kafir, murtad. Ini kafir, murtad. Sama-sama perang lawan Bashar pun murtad juga. Yang dia semelih tu sesetengahnya bukan tentera Bashar. Tentera Bashar tu sebahagian lah. Sebahagiannya tu yang memang melawan Bashar, tapi tak nak bersama dengan dia, semelih juga. Jadi kita nak faham dulu daripada awal supaya kita tidak mudah menghukum syirik kepada orang-orang yang di hakikatnya merupakan orang yang Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نطر الضوء بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.